Nah, untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal, dan juga terpercaya dan anti cekal-cekal klub pastinya ya, kalian top up aja di D2C Gaming Store guys ya. Followersnya itu sudah mencapai 150.000 followers. Yang mau langsung top up bisa langsung klik link di bio-nya atau link yang udah gue siapin di deskripsi ya. Oke. Langsung diarahin ke website resmi D2C Gaming Store. Langsung cek produk terlengkap di sini. Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam. Kalian bisa cari eFootball 2023. Selanjutnya kalian harus sisain transfer data 3 kali ya, karena ini aman banget. Terus juga, nah untuk langkah-langkahnya, masukin username email Konami. Terus juga masukin atau pilih nominal top up. Selanjutnya masukin kode promo yang udah gue siapin juga biar dapetin potongan harga. Selanjutnya untuk pilih pembayaran bisa lewat bank, Dana, ShopeePay, OPPO, GoPay, dan juga QR Code. Top up aman, murah, legal, dan juga terpercaya. Dimana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Arif Anggara 19. Anjay, mantul termantul mantul. Oke guys, di video kali ini channel Arif Anggara 19 akan mencoba peruntungan di 300 koin. Apakah bisa dapet epic bin keripik yang gurih-gurih sedap termantap mantap ada di Dede Drogba dan juga makan lele pecel lele dan juga Peter Cech. Anjas kelas. Semoga dapat ya. Bismillah. Oke, kita akan coba guys. 2 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1. Ayo dong. Ijo, pengen yang ijo. Wow! Pemirsa SCTV di menit pun Anda berada pertama kali percobaan ngeri-ngeri sedap termantap-mantap. Siapa yang akan kita dapatkan down nomor 11? Didier Dedi Drogba. Anjay gila, seneng banget gua guys. Percobaan pertama yang ngeri-ngeri sedap termantap-mantap. Famos Chelsea. Gak apa-apa di nomor 10. Di peringkat 10 yang penting gue dapet epic bin keripiknya Didier Dedi Drogba. Dan pastinya statistik untuk heading ini untuk meta crossing eFootball ini bagus guys ya. Mari kita akan lihat sundulan guys. Percobaan pertama dong. Kita akan coba yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. 3 2 1. Ih, hijau lagi. Ya enggak deng. Wow, percobaan pertama langsung dapat seorang Dedi Drogba. Anjay. Mari kita akan racik dia, guys. Wow. Ngeri-ngeri sedap termantap-mantap. Bentar, guys. Gue ubah dulu squadnya ya. Oke, sudah diubah squadnya. Mari kita akan lihat Dedi Drogba. Urutan perekrutan dapat epic boss sampai 100. Tus. Mantus. Oke guys, yuk langsung latihan level saja. Anjay, maksnya sampai berapa guys? 10.000, ya boros banget nih orang. Beh. Nah, udah dapat guys. 80.100 guys. Ya, jangan boros-boros amat, kurangin. Nah, ini boleh nih. Oke, dapat 80.100. Oke, langsung kita akan lanjutkan saja guys. Lanjutkan. Konfirmasi. Anjas kelas ya. Oke, untuk Drogba-nya kita akan bagi-bagi poin kemajuan untuk gaya main tim 90 semuanya dong. Yuk langsung kita akan bagikan guys. Oke guys, untuk pembagiannya kalau misalkan kita alokasikan otomatis tuh dapatnya kan 84 12 84 ya. Maxnya sampai 97 ya. Mari kita akan lihat untuk statistik sementaranya. Tapi nanti bakal ada nih racikan yang channel Arif Anggar 19 ubah karena supaya bisa menunjang performa terbaik dari seorang Didier Dedi Drogba. Anjas kelas ya. Ke sarang menyerang di sini 96. Wow, bagus banget ya. Kontrol bola, dribble akurat, dribble biasa pun boleh. Bagus juga penyelesaian 88, sundulan 88. Eksekusi bola mati 79. Terus juga dari kecepatan, akselerasi 79-78. Kekuatan tendangan 90. Anjay, merobek-robek gawang lawan pastinya ya. Melompat 86, kontak fisik 89, dan stamina 78 ya. Tapi channel Arif Anggar 19 akan ubah ya. Untuk kesadaran menyerangnya kita kurangi 2. Kemudian kita akan tambahin ke
penembakan jadi 10 guys. Nah, tapi tetap dengan max sampai 97 ya. Oke, di serangan ke serang menyerang 94, terus juga di penyelesaian itu jadi 90 yang awalnya cuma 88, naik 2 poin biar lebih puas guys, 90 sama seperti kekuatan tendangannya ya. Sundulan masih tetap ya, 88 karena yang ditambah hanya penembakan saja sama penyelesaian. Kemudian juga kecepatan 79 masih tetap sama, akselerasi berkurang karena kita pindahin ke penembakan. Namun ya memang kita akan menunjangnya ke performa atau kemampuan terbaiknya seorang Drogba ya. Oke, tapi masih di 7 bulan itu range aman lah ya. Kemudian juga melompat 86, kontak fisik 89, stamina 78 ya. Tidak ada poin yang tersisa dengan max sampai 97 ya, anjay. Ke sarang menyerang walaupun dari awal 96 turun jadi 94. Ini udah gacor guys, 94 guys. Kalian bisa lihat statistik Gabjes, di mana kalian bisa lihat akselerasinya, gerakan tanpa bolanya seorang Gabjes ya, dengan kesalahan menyerang 94 kurang lebih lah ya. Oke. Dan mari kita akan konfirmasi. Langsung saja kita akan lanjutkan konfirmasi. Anjay, Didier Daddy Drogba. Kita akan masukkan guys ke squad kita. Beh. Kita akan pakai yang 99. Oke, masuk Ankara Messi. Bih, kok belum nambah sih? Wow, oh ini dia guys, ini dia. Wah, si Mbappe jadi deh guys. Untuk back kiri kita akan ganti dulu aja ya. Siapa yang 99? 99. Oh, kita akan ganti dulu si Arnold guys ya. Naik, apakah nyampe? Beh, masih 99 guys. Belum juga nyampe ini. Ya ampun, gimana nih Drogba, bah. Jangan sampai salah racik gue. Ya ampun. Oh ya, ini kita coba masukin dulu ya. Oke. Bah, belum juga naik sampai 100, guys. Gimana nih Drogba-nya enggak nyampe 100? Uy. Ah, parah. Kemudian masa mesti full sampai 100 sih? Mana lagi ya? Kita akan ubah sampai 99. Back atau apa? Urutkan berdasarkan kecakapan game main team. Oke, ini udah yang paling tinggi-tinggi nih semuanya nih. Oke, kita akan ganti dulu. Siapa di sini? Ada Bruno Fernandes lah ya. Naikkan. Yah, cuma nyampe 99, gengs. Anjay, dari 97 cuma naik 2 poin aja, guys. Ya ampun. Beh, parah, guys ya. Harusnya ini boosting 3 poin, guys. Oke. Tapi kalau misalkan kalian yang pada dapat, jangan kalian, kalau yang pemuja rating ya, pemuja rating kalian bisa nyampe 100 tuh. Kalian silakan sesuai alokasikan otomatis. Tapi karena channel Arif Anggara 11 di sini ingin menambahkan kemampuan aslinya gitu kan ya. Oke. Okay? Nah, penyelesaian 90, sundulan 88 ya. Terus juga dari kekuatan tendangan 90, melompat 86, kontak fisik 89 ya. Jadi lebih bagus di performa dia guys ya. Walaupun ya melupakan itu guys tadi, max rating-nya nggak nyampe 100 ya. Oke guys, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.